Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur, ketemu maning kita lur dengan Senar Gabuk. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Video kali ini Senar Gabuk akan mereview racikan galatama lele dengan bahan ikan betok atau ikan babuyu atau ikan bedek ya. Oke. Dengan bahan daun salam dan yang pastinya tanpa esen. Oke. Langkah pertama yang kita harus perhatikan, nah, ikan betok ini harus dibuang sisiknya ini ya. Ini penampakan setelah dikerik atau dihilangkan sisiknya. Oke, banyak ini. Langkah berikutnya yaitu kita taruh air jangan terlalu banyak, asal ikan-ikan ini yang mau kita rebus itu ketutup air. Oke. Selanjutnya ini kita kasih kira-kira setengah, tergantung skala banyaknya ikan petiknya ya. Kalau ikannya lebih banyak bisa satu, kalau ikannya sedikit ya paling seperempat. Oke. Jangan lupa satu helai daun salam ya. Dan asal teman-teman tahu ini ya, telur-telur tahu, umpan galatama racikan ikan petik atau babuyu ini masih sangat jarang. Jarang yang tahu atau jarang yang makan, tapi yang jelas sangat jarang yang makan. Padahal ini sangat efektif. Tapi kalau di sini ini buat galatama lele malam hari. Kalau siang hari belum pernah nyoba. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu kita rebus begini ya. Rebus sampai mendidih. Nah, itu dia sudah mulai mendidih. Jangan lupa kita aduk sampai merata dan daun salamnya harus tertindih atau tenggelam.
untuk daun salamnya, kira-kira aroma itu kurang tercium, ditambahin bisa. Jadi kalau sudah tercium atau keluar aroma daun salamnya sudah cukup. Jangan terlalu banyak ya, soalnya bisa merusak rasa juga, atau kurang menariknya malah. Waktu pemrosesan perebusan ini enggak pakai waktu ya, secukupnya saja. Ya bisa 5 menit, bisa 10 menit, tergantung yang direbus banyak apa enggak. Kalau apinya menggunakan api sedang, enggak boleh terlalu besar, soalnya bisa ininya nanti nempel ke sini, aromanya beda. Sedang. Udah mulai keluar aromanya. Yang perlu diperhatikan juga tadi air di atas ikan ini ya, ikan petik tadi. Ini kan udah mulai menyusut airnya. Soalnya ini nanti dibiarkan agak sedikit airnya. Oke, kalau sudah terlihat matang kayak seperti ini, nah, kan ya matang. Nah, ini udah yang begini, matang kulitnya kelihatan ya. Kita matikan kompor. Seperti ini dia penampakannya, airnya tinggal sedikit. Dan langkah selanjutnya kita tiriskan atau kita diamkan beberapa menit. Oke, seperti ini, Lur. Setelah direbus dan sudah agak dingin ya. Sudah matang, Lur. Dan jangan sampai lupa, Lur, daun salamnya ini. Ini dibuang, Lur. Supaya musuh-musuh kita yang di sebelah kalau pas lagi mancing tidak tahu racikan kita itu seperti apa. Oke. Oke, cukup segini dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment jika kalian suka. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.